Pemirsa, sejumlah pengendara sepeda motor di Gambir, Jakarta Pusat berusaha kabur dalam razia tertib masker. Para pengendara yang tidak memakai masker didata dan disanksi menyapu jalan. Razia tertib masker di Jalan Hasyim Asyari Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi diwarnai aksi kabur para pengendara motor. Meski banyak yang lolos, puluhan pemotor lainnya berhasil dihentikan petugas. Mereka yang kedapatan tidak memakai masker kemudian didata di posko penindakan. Tak hanya itu, mereka kemudian diminta menyapu jalan sebagai sanksi melanggar protokol kesehatan. Tadi kenapa nggak pakai masker? Buru-buru. Dari mana? Dari Tanjung Selor. Oh. Iya. Tadi emang nggak pakai masker ya? Iya. Kalau lupa. Lupa. Pak, ini tadi sanksi apa yang diberi, Pak? Kenapa? Sanksinya apa yang diberikan tugas? Nyapu. Hari ini puluhan yang kita jaring. Hari ini hasilnya sementara kita berikan sanksi. Itu sanksi sosial dan administrasi, tapi masyarakat, warga memilih untuk denda sosial, yaitu membersihkan bahu jalan maupun trotoar. Razia digelar untuk mencegah terjadi gelombang ketiga penyebaran COVID-19 di ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.